اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شهوة والسميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر عن ذكره Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in.
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dikasihi dan dihormati ashabul fadilah, para imam, para asatiz, dan juga para pentadbir masjid, EJK-EJK yang berkhidmat dengan masjid, pemimpin masyarakat serta ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kehadrat Allah Ta'ala kerana melahirkan syukur kehadratnya di atas limpahan rahmat hidayah yang dianugerahkan kepada kita. Dapatlah kita sama-sama beriktikaf di masjid ini dan kita saling bantu-membantu dalam berbakti kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan soleh yang kita laksanakan, diampunkan dosa kita, dihapuskan kesalahan kita, diselamatkan kita daripada kemurkaannya dunia dan akhirat. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak lagi daripada kitab Tuhfatur Raghibin muka surat 73 lah kitab yang kita guna ni. Kalau kitab Jawi lama surat 22. Masih lagi kita membicarakan kupasan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkaitan dengan amalan khurafat lagi bid'ah yang sesat yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam, iaitu menyangkar dan buang fasilah, yakni membuat sesuatu amalan menjamu hantu kerana mereka beranggapan dengan memberi jamuan kepada hantu maka segala hajat mereka ditunaikan, penyakit mereka disembuhkan, segala mara bahaya dijauhkan, kan? Jadi itu satu amalan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi amalan ni bukanlah orang Banjar saja buat. Semua bangsa ada buat. Kan, semua bangsa ada buat. Tapi bila dah masuk Islam, amalan tersebut masih diamalkan. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat penerangan supaya umat Islam di zaman beliau tersebut dan selepas-selepas zaman dia menjauhi, meninggalkan amalan khurafat ni. Sebab dia salah satu dosa yang besar. Jadi kita masuk malam ni, dia kata bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Soal: jika seseorang berkata bahawa yang kamu sangkar, yang kamu sangkar atau yang kami sangkar pun boleh jugalah, kan? Dan yang kamu atau yang kami beri fasilah itu boleh jugalah, kamu pun boleh, kami pun boleh, tak ada masalah, kan?
Jadi kami duk buat menyangkar ni dan fasilah, mana amalan menjamu hantu ni, itu sebenar-benarnya syaitan juga. Memang kami bagi makan tu pada syaitan. Yang dulu dia kata, sengah kata bagi pada tok nenek, bagi pada raja-raja yang gaib, nak tok pawang yang gaib. Ah, malam ni sebahagian kata dak, memang sungguh kami bagi itu untuk syaitan, untuk hantu raya, polong, pelesit, apa lagi, macam-macam hantu lah. Orang Melayu ni banyak hantu, hantu raya, polong, pocong, lagi apa-apalah, pelesit, kan? Hantu pun pergi raya, tu punya hantu raya. Jadi memang kami bagi hantu makan, dah kata. Tetapi niat kamu atau niat kami pada mengerjakan pekerjaan itu kerana berubat jua. Nah, kami buat tu untuk berubat sebab sakit, atau kamu ataupun kami niatkan syaitan itu seperti anjing. Dia umpamakan memang syaitan, tapi kami duk niatkan syaitan tu macam anjing. Maka kamu, atau kalau kitab Jawi lama dia kata kami, tak, Jawi lama kami, Jawi baru kitab moden ni kamu. Maka kamu berikannya makanan seperti memberi kepada anjing. Jadi kami bagi makan pada syaitan tu macam bagi makan anjing. Dan telah termaklum bahawa berubat dan memberi makan anjing itu pekerjaan harus, pekerjaan yang dibenarkan dalam syariat, tiada haram dalamnya. Dan demikian juga sangkar dan fasilah apabila diniatkan dengan niat yang tersebut itu. Dia katakan sebab Allah tengok hati. Itu saya tambahlah, biasalah orang macam tu kan, Allah tengok hati walaupun dia buat maksiat, yang penting hati baik. Supaya macam dia orang ni lah. Memanglah kami bagi hantu syaitan makan, tetapi kami niatkan bukan bagi syaitan makan, kami niatkan seperti bagi makan anjing. Kami anggap hantu tu seperti anjing je, sebab dalam agama bagi makan anjing bukan haram. Bahkan ada hadis pula masuk syurga orang bagi minum anjing. Ataupun kami niat berobat, sedangkan berobat ni benda yang dibenarkan dalam syariat. Macam itulah niat kami. Ini dia punya alasan yang mereka buat untuk mengatakan perbuatan mereka menjamu hantu, sangkar dan fasilah itu tidak haram. Jawab, jadi Syekh ni jawab, niat yang demikian itu sekali-kali tiada memberi faedah kerana tiada menghilangkan haram pembaziran dan mengikut syaitan dan haram bid'ah. Jadi kata Syekh Arsyad Banjari rahmat ta'ala, niat macam ni, niat yang dipakai itu tak memberi faedah langsung, tak memberi kebaikan langsung, dia tak jadi halal juga perbuatan mereka bagi hantu makan tu, dia tetap haram kerana dalam upacara tersebut ada pembaziran, ada pembaziran. Jadi pembaziran ni bukan perlu banyak perhabis, sikit pun kalau buat benda haram dah membazir. Biasa kita kalau banyak tu membazir, tak habis kau makan, membazir. Sebenarnya satu sin buat benda haram dia kena membazir satu sin je. Bukan 10 sin, bukan tunggu nak 100 ribu, 5 ribu, satu sin buat benda haram dia kira membazir dah dalam syariat, dalam agama. Dan dia tetap haram walaupun niat begitu kerana mengikut syaitan. Sedangkan syaitan ini dalam Quran dan hadis, Allah dan Rasul suruh kita jadikan syaitan ini musuh kita, jangan ikut.
Dan kedua, ini adalah bid'ah yang sesat. Dan kita memang dilarang membuat amalan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Jadi kata Syekh Arsyad Banjari lagi, maka bandingan yang demikian itu seperti orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Jadi dia kata niat macam tu, banding dia seperti orang membunuh seseorang dengan tiada sebenarnya. Diniatkannya membunuh tikus atau diniatkannya akan jadi ubat sakit hati umpamanya. Dia bunuh orang tapi dia kata aku niat bunuh tikus. Dia bunuh orang sebab nak menghilangkan sakit hati. Aku tengok dia sakit hati sangat, macam mana nak buang sakit hati, dengki ni semua, bunuh dia. Contohlah, atau umpamanya dia membunuh tanpa sebenar. Apa maksud bunuh tanpa sebenar? Bunuh dalam syariat ni ada beberapa keadaan tertentu, kesalahan-kesalahan yang dibenarkan dihukum bunuh. Seperti orang yang murtad, maka dia kalau tak kembali bertaubat, boleh, bukan boleh, memang dihukum bunuh lah. Tapi bukan kita bunuh, pihak pemerintah. Ataupun orang yang buruh. Buruh ni orang yang menentang pemerintah, mengangkat senjata. Tak? Dia panggil buruh. Pemerintah tu baik, dia buat adil. Tapi ada golongan yang bangkit memberontak, boleh pemerintah perang bunuh dia. Dipanggil buruh. Apa lagi? Orang yang tak nak semayang, suruh semayang, tak nak agak semayang, degil, degil nak mampus. Macam mana degil nak mampus? Sedap nak mampus, degil nak mampus, sakit nak mampus, seronok nak mampus. Itu bahasa dia orang kan. Seronok pun nak mampus. Sedaplah nasi nak, sedap nak mampus tu. Letih nak mampus. Itu bahasa orang Melayu tu menunjukkan terror hebat sangatlah tu. Kan? Baik sungguh contohlah kan. Balik kitab ni. Jadi orang tu dah suruh-suruh semayang, tak nak semayang, maka boleh dihukum bunuh. Kan? Boleh, tapi bukan kita bunuhlah. Dia ada orang tertentu. Atau orang yang berzina. Dia pernah merasai, dia panggil zani muhsad, yakni orang tu dia pernah merasai persetubuhan yang halal, kemudian ditangkap berzina. Cukup saksi dia, dan bila bawa masuk mahkamah dihukumkan bersalah, maka dihukum bunuh, rejam sampai mati. Itu sebagian contoh membunuh dengan cara yang sebenar, maknanya dibenarkan dalam syariat. Tapi bukan kita bunuh, dia pemerintah lah. Kita bunuh salah pula nanti. Kita bunuh satu kesalahan pula. Kan dia pergi cek sajat, dia bunuh orang. Itu lah kerja kita. Dia pemerintah punya kerja. Kan? Tapi kalau bunuh orang murtad, bunuh orang murtad, dia ada hukum kisos. Ada hukum kisos. Siapa bunuh orang dengan cara, dengan yang tak benar syariat, dia boleh kisos, mana bunuh balas balik. Tapi kalau dia bunuh orang yang memang patut dibunuh dalam syariat, kan, katalah si Ali bunuh orang murtad, dia bukannya penguasa, dia bukan pemerintah, dia bukan sultan, dia MPKK ya. Pengurusi MPKK tu kan, dia pandai-pandai jalan hukum hudud. Contohlah, dia didapati bersalah tapi tak dihukum bunuh. Dia kena takzir ya. Dia tak kena kisos. Cuma dia kena takzir sahaja. Sebab kesalahan dia tu tak sampai peringkat dia dikenakan kisos, kerana orang tu memang patut dibunuh. Cuma bukan kerja dia. Bukan kerja dia lah. Dia PKK, dia bagi bantuan boleh. Okey lah, masuk kitab ni balik. Kan? Jadi macam ni, dia kata dia seperti bunuh orang tapi dia niat bunuh tikus. Sebab tikus dalam agama, dalam syariat, binatang yang dibenarkan kita bunuh. Binatang yang dibenarkan kita membunuh. Okey. Atau juga dia kata,
Dan seperti orang yang berzina, dia berzina dengan mana-mana perempuan yang jahat, diniatkannya jima dengan istrinya, atau akan jadi ubat sakit pinggang umpamanya. Nah, dia berzina dengan satu perempuan yang tak baiklah. Kan dulu panggil apa? Bosnya. Dia panggil bosnya lah. Kan? Dulu ada bosnya, sebelum bosnya panggil apa? Seret. Dia sebelum bosnya panggil seret, lepas tu bosnya. Sekarang panggil apa? Tak tahu. Dia kena tahu istilah tu. Kita kena tahu sebab kita ada anak. Kan? Kita ada anak. Nanti anak kita guna istilah tu, ingatkan pergi kenduri. Kau mana ni? Pergi kenduri mak, dia kata. Rupanya kenduri tu pesta seks. Ingatkan kenduri tahlil arwah ke? Main dia bahasa budak-budak muda ni, kita kena peka juga. Sebab kita ada anak, kita tak tahu. Kan? Dia guna bahasa tu, bahasa yang macam baik je. Rupanya di sebalik tu ada maksud-maksud yang kita tak tahu. Maksudnya apa? Tersirat. Jadi kena tahu. Masuk kitab dia, dia kata apa? Cikaru sekarang ni. Cikaru. Kena tahu tu. Itu mana punya tu? Tu Cikaru tu mak, dia kata. Oh, ingatkan Cikaru tu mak ingatkan kerja DJ. Kau kawan dengan siapa tu? Dia tu Cikaru tu mak. Parah gitu kan. Cikaru tu ya. Contohlah kan. Parah gitu kan, umpamanya lah. Jadi dia berzina dengan perempuan yang tak ni, pelacur. Dia niatkan jima dengan isteri dia, projek dengan orang lain. Tapi dia dengan, dia kata projek dengan isteri dia. Kan, atau dia kata sakit pinggang, kata ubat sakit pinggang ni dia kena bersetubuh, dia kata. Dia tak ada isteri, dia pergilah langgan mana-mana pelacur. Maka niat yang demikian itu sekali-kali tiada menghilangkan haram membunuh dan berzina. Nah, niat dia tak hilang, tak tetap, tak menghilangkan perbuatan dosa, perbuatan haram tersebut. Demikian juga perkataannya, perkataan puak-puak yang bagi hantu makan ni, kami beri makanan kepada syaitan itu seperti memberi kepada anjing. Kami bagi hantu raya tu makan sebab kami niatkan macam bagi anjing makan. Ia semata-mata dusta jua, tiada bersamaan yang di dalam hatinya dengan perkataan lidahnya. Ini cuma cakap bohong, dia kata. Mulut cakap lain tapi hati dia lain. Adalah hatinya menghormati dan memuliakan syaitan. Kan, hati dia memulia, menghormati hantu raya tu atau polong tu. Dengan dalil perbuatannya bagi syaitan itu beberapa bagai makan makanan yang indah-indah. Kan, dia jangan nak jamu tu cantik. Kan, dia susun cantik, bubuh dalam pinggan. Nah, kan, dia kena usunglah, ada upacara pula berwarna-warni. Dan tiada diberikannya disisai. Kan, orang lain tak boleh makan. Kan, orang lain tak boleh makan. Memang bagi itu yang terbaik. Dan dilepas serta dihantarkannya kepada tempatnya, kepada tempat nak bagi hantu makan tu, bawah pokok ke, laut ke, tepi sungai ke, kuala ke, kaki bukit ke, dalam gua ke, dengan beberapa kelengkapan dan perhiasan dan beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas menghormati dan memuliakan syaitan jua adanya. Nah, jadi dia nak pergi menghantar tu dengan pukulan gong, nah, dengan tarian, dengan bunga mangga umpamanya lah. Nah, ada perbarisan, perarakan. Kan, jadi cara tu menunjukkan penghormatan. Tapi dia kata seperti bagi anjing makan. Fikirlah, hai sekalian ikhwan yang akil, sekalian saudara yang berakal, adakah yang seperti demikian itu memberi makan anjing?
Tiada jua makanan yang diberikan kepada anjing pada ghalib, pada kebiasaan, melainkan makanan yang hina. Ha, lagi sisa dan diberikan pada sebarang tempat atas kelakuan yang tiada memuliakan. Ha, cuba tengok bagi anjing makan macam mana. Ha, bagi yang dah sisa umpamanya lah. Ha, ataupun bagi makan tu di mana, bawah pokok kah? Kan? Bukan dalam cara bagi makan pun bukan dengan cara yang mulia. Tak ada dia nak bagi anjing makan tu dia bertabik, berhormat, berkawat, pukul gong, bubuh bunga mangga. Ha, pergi tanya orang belah anjing, macam mana dia bagi makan anjing? Ha, tak ada dia nak menatang apa tu kan? Menatang macam tu, siap tembah-sembah, tak buat dia dah. Umpamanya lah. Ha, jadi itu dia kata, mulut cakap lain, hatinya lain. Mulut dia kata seperti bagi makan anjing, tapi hatinya tu menghormati syaitan. Dalilnya dia nak bagi makan tu ada upacara, kan? Macam orang sini kata bagi ancak, kan? Bagi ancak, tak tahulah tempat lain panggil apa, kan? Ancak dia kata, atau semah, ikutlah bahasa. Kalau bahasa dia orang ni sangkar, fasilah, jamu hantu lah. Demikian juga dia kata, sangkar dan fasilah itu sekali-kali tiada patut dinamai obat pada adat. Kan dia kata kami bagi hantu makan ni sebab nak berobat, kerana berobat itu benda yang dibenar dalam syariat. Tapi kata syekh ni, jamu hantu ni, buat amalan khurafat ni, dia pada adat, pada kebiasaan, bukan berobat. Sebab obat ni dia ada sistem, dia ada sistem pada hukum adat, hukum kebiasaan, bukan adat pepatih, adat temenggung. Nah, kita belajar dulu adat pepatih, adat temenggung, itu je lah, adat lain tak tahulah. Dia ada adat, nak adat Minang, adat Rawa, adat Mandaling, nak adat Bugis, dia belasah dua je, pepatih temenggung, pepatih temenggung. Dia bang, setiap suku tu adalah adat-adatnya. Tapi kita, saya belajar sejarah tu, dia kata Malaysia ni adat pepatih, adat temenggung. Pepatih ni belah Negeri Sembilan, orang Minangkabau, dia kahwin dengan Minangkabau, pakai adat pepatih. Temenggung ni lain pada ni, hidup-hidup kena tipu. Padahalnya masing-masing dia ada adat dia, kan? Boyan ada adat dia tertentu. Nah, Mandailing pun adalah adat dia, takkan panggil temenggung ya. Entahlah. Itu adat tu tak kira. Di adat ni dia kata adat kebiasaan. Kan? Jadi dia, kalau kita kan kalau ngaji ilmu Usuluddin, kalau kita kitab yang besar-besar, dia suruh kita faham tiga hukum. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum adat ni yang dia kena cuba berkali-kali, maka dihukumkan benda ni boleh atau tak boleh. Kan, macam nak vaksin kan, dia cuba berkali-kali, beribu-ribu orang, tak ada yang mati contohlah. Kan, boleh pakai. Itu daripada cuba. Dia kena tajribah, kan? Biasanya Selasa minggu petak, minggu kedua dan keempat, saya datang baca kitab. Dah dekat setahun kot, dekat-dekat lah, kan? Dah biasa macam tu. Jadi kalau saya tak bagi apa ni, buat AJK, tak istihar, tak ada kuliah, makna ada kuliah lah malam ni. Saya lah baca kitab, kan? Itu panggil hukum adat. Tapi hukum adat ni dia boleh berubah. Kadang-kadang tak jadi, dah cuba beribu kali tak mati, tiba-tiba ada pula orang mati. Nah, contohlah kan, ada pula kan. Contohlah, dia ada, boleh berubah. Biasa makan dua pinggan kenyang, tiba-tiba makan tiga pinggan lapar lagi. Contohlah, dia jadi hukum adat ni berada ni, ada hukum akal, ada hukum syarak. Itu kena, tiga ni kena faham. Kalau tak faham kata ulama, jadi takut akidah kita rosak. Nanti kita bercakap tu,
dia kan, macam ada benda kita cakap segi adat biasa, macam segi akidah kan, kita beretikad macam kita jaga kita kan, kan apa COVID-19 ni punya kan, kita jaga kita itu pada hukum adat. Akidahnya Allah yang jaga kita. Aku makan ubat ni sehatlah, itu pada adat. Segi akidah kita, bukan ubat tu yang yang menyembuhkan, tapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Kan, itu kena tahulah. Okey, balik kitab ni balik. Jadi pada hukum adat dia kata, bagi hantu makan ni bukan ubat, istimewa pula pada syarak, apatah lagi pada hukum syarak. Anak, kalau segi adat kebiasaan pun bagi hantu makan ni tak boleh dikatakan ubat, apatah dalam hukum syarak dengan Quran, hadis, ijma', qiyas sebagainya. Kan? Hanya yang dinamai ubat pada adat, pada kebiasaan, iaitu barang iaitu barang yang dikenakan pada badan orang yang diubati. Yang kata ubat ni, benda tu, ramuan tu mesti kena bagi pada orang yang sakit, yang kita rawat. Dengan dimakannya atau diminumnya atau dibedakkan, mana? Digosok-gosok atau disemburkan atau barang sebagainya. Ada makan, ada main sembur, ada main lomo, ada ubat. Dia pada adat macam tu, kebiasaan. Atau barang sebagai serta memelihara yang patut pada tabiat badan orang yang diubati, pada dinginnya atau hangatnya. Kalau badan orang dingin, adalah ubat yang sesuai untuk dia. Kalau badan dia hangat, adalah ubat yang sesuai untuk dia. Macam Nabi SAW tengok satu sahabat, siapa nama sahabat tu lupalah, dia sakit mata, dia makan buah kurma. Sebab orang sakit mata tak boleh makan buah kurma, sebab kurma ni panas. Rasulullah kata, kau makan ni, tak silapnya Umair ke, kau makan buah kurma sedangkan mata kau sakit. Dia kata dia makan dengan mata yang tak sakit. Jadi kebiasaannya, hukum adatnya, kalau makan kurma mata sakit, kalau makan banyak kurma pun memang mata sakit. Makanlah, cuba makan sekilo, nak cuba try test tengok. Bahasa saya masih duduk pondok pernah buat, makan kurma banyak, sakitnya mata, kita tak tahu. Bila mengaji pun tahu, maknanya kurma ni kalau demam tak sesuai makan, demam panas-panas tak sesuai, sebab dia panas. Sebab dia panas. Jadi pada adat, dari Rasulullah tahulah. Kan? Dia, maknanya Rasulullah bercakap pada hukum adat. Dia hukum adat. Kan? Pada adatnya, kebiasaannya, sakit mata tak boleh makan buah kurma. Umpama kan? Kalau badan panas, Rasulullah galakkan makan bali. Itu pada adatnya, kebiasaan. Tapi hukum adat ni boleh berubah. Nabi Ibrahim masuk api tak terbakar. Kan? Nabi SAW keluar daripada jari dia air. Jadi pada kebiasaannya tak macam tu, tapi luar biasa. Kan? Berapa jam? Jadi bagi jamu hantu ni, dia bukan berobat dah kan? Sebab berobat ada cara dia, ada kaedah dia. Kena makan, kena minum, kena sapu pada badan, kena dibedakkan ke, nak kena mengurut ke, kena pantang-pantang. Ini jamu hantu ya, boleh sihat. Kan? Boleh sihat pula. Kan? Kita tengok, berlaku pula. Memang sihat. Kan? Dia sakit kanser tahap 4. Berobat macam-macam. Lalah pergi jamu hantu. Elok dia punya kanser. Yang itu dipanggil istidraj. Ada istidraj, mana buat benda maksiat lepas tu dapat nikmat, lagi dia deraka dengan Tuhan. Ada, itu panggil istidraj. Lagi bahaya. Syahdan, sekali lagi, telah disebutkan bahawa pekerjaan sangkar. Isyak apa? Oh, lagi 1 minit.
Okeylah, cerita pasal hukum adat ni, kan? Jadi Saidina Umar Al-Khattab dengan Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi Saidina Abu Bakar Siddiq bila dia dah dilantik jadi khalifah, kan, orang baiat jadi khalifah, esok lusa tu dia pun keluar pergi, nak pergi pasar, nak menjual kain, nak berniaga. Ha, dia nak berniaga. Jadi tengah jalan berjumpa dengan Saidina Umar Al-Khattab. Ha, jadi Saidina Umar tanya, wahai khalifah Rasulullah, nak pergi mana? Lebih kuranglah cerita dia, kan? Jadi kata Saidina Abu Bakar, aku nak pergi pasar, nak jual kain, nak berniaga. Ha, nak berniaga. Jadi kata Saidina Umar, mana boleh kau berniaga lagi? Ini mahfum ceritalah. Ha, mana boleh, sebab kau sudah dilantik untuk mengurus umat ni, ganti Rasulullah. Ha, sebab tu dipanggil Saidina Abu Bakar khalifah Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ha, kan, pengganti Rasulullah. Bukan pengganti pangkat Rasul tu, pengganti tugas. Ha, kan, mentadbir, memimpin umat. Okeylah. Jadi Saidina Abu Bakar kata, kalau aku tak berniaga, macam mana aku nak bagi makan isteri aku, anak aku? Ha, jadi Saidina Umar pun faham. Dia tak kata syirik ni. Allah yang bagi makan. Ha, tak faham pasal, dia faham hukum adat. Memang manusia dia memang macam tu. Dia kena bekerja berezeki mengikut tu. Ha, jadi Saidina Umar kata, kalau macam ni, kita pergi jumpa satu orang sahabat yang mengurus Baitul Mal. Mana? Pergi jumpalah satu sahabat yang mengurus Baitul Mal, bincang punya bincang. Dia orang pun kata kena bagilah gaji kepada khalifah ni. Kalau tak dia berniaga, macam mana dia nak mentadbir umat ni? Jadi mesyuarat, maka diputuskanlah bagilah allowance, kan, gaji. Bagi gajilah untuk Saidina Abu Bakar, jadi memudahkan urusan dia. Itu pun lama kelamaan Saidina Abu Bakar pun potong gaji. Dia potong gaji. Kan, bila isteri dia nak makan sedap, isteri dia kata lama tak makan sedap. Kan, nak makan sedap manis-manis, sebab gaji Saidina Abu Bakar kecil, nak makan sedap tu payah sikit. Jadi kata isteri dia beginilah, bagi sedikit gaji tu aku simpan, kita kumpul duit, kumpul dah cukup duit tu beli barang untuk makan sedap-sedap. Jadi Saidina Abu Bakar pun setuju, bagilah setiap hari adalah sikit balance untuk simpan beli makanan, nak makan sedap-sedap. Kumpul-kumpul dah cukup duit. Bila cukup, isteri pun persembah kepada Abu Bakar. Dia kata, inilah duit yang aku simpan, cukup dah untuk beli makan, barang untuk aku masak sedap-sedap. Saidina Abu Bakar terkejut. Dia kata, selama ni rupanya gaji aku banyak, lebih. Gaji aku lebih, dia katakan. Masal simpan tu pun hidup kita selesa, cukup. Dia kata tak boleh ambil, ini hak orang Islam. Dia pulang balik kepada Baitul Mal. Kalau kita, wallahu alam bisawab, halal dan toiban lah. Tak cukup dia curi lagi. Anak kan, dia rompak lagi, kan, punyalah kederuk. Dia pau lagi ada, kan. Itu iman tu tak ada lah, kan. Tentulah saya tolong cerita lah, mudah-mudahan kita semua dapat iman macam Saidina Abu Bakar Siddiq, kan. Jadi kita kena cerita, kena tahu, nak. Jadi nak cerita hukum adat tu. Jadi Saidina Umar kata syirik kau ni, dia tak kata, sebab dia faham itu peraturan hidup memang begitu. Hakikat bagi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Umar pun tak kata jangan risaulah Abu Bakar, Allah bagi makan. Kan, dia tak, dia faham. Sebab tu kita tahu hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Itu kena baca kitab lain lah. Rasanya mungkin Ustaz Syafi'i dah terang kan, kot, dia ngajar kitab 20 tu, kan. Rasa dalam tu mungkin ada. Sebab dia kata ulama, kalau orang ni dia tak faham tiga hukum ni, bimbang-bimbang dia mudah tergelincir akidahnya. Kan, bimbang-bimbang dia tergelincir akidahnya.
Jadi begitulah sikit sebanyak yang kita kongsi ala kadar pada malam yang barokah ini di bulan Syaban. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikannya. Sekiranya ada salah silap dalam penyampaian, itu daripada nafsu saya sendiri. Yang baik-baik itu daripada Allah Ta'ala. Dan sekiranya ada manfaat dengan perkongsian kita, semata-mata anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita semua dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dengan keberkatan para aulia Allah qaddasallahu asrarahum, dan juga dengan keberkatan para ulama yang berkhidmat kepada agama dengan ikhlas dan jujur. Lebih-lebih lagi dengan keberkatan yang saya kasihi dan sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullahu taala, dan tok-tok guru yang mendidik mengajar saya, guru-guru yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita yang mendoakan kebaikan untuk kita, dan juga dengan keberkatan sekalian umat Islam yang mendoakan kebaikan kepada semua orang Islam. Jadi kemungkinanlah dengan doa-doa mereka itu Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, dan semoga keberkatan itu berterusan. Kita hadiahkanlah Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولعلمائنا ولمجاهدين في سبيلك يا الله، ولمن أحب إلينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولزرياتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصنا بدعاء الخير ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.